Hari ini saya akan upload berkenaan dengan dahan sentul yang kita stick pada 5 hari bulan 10 ya. Dan ini dia sudah saya angkat ke sini. Stick pokok sentul yang kita buat hari itu ya, ini update-nya. Hari ini tanggal 8 hari bulan 11. Apa gayanya? Dahan sentul yang kita stick itu sudah mulai tumbuh, sahabat. Dan kita akan buka, lihat bagaimana keadaannya pada ketika ini. Ada 4 ya hari itu guys, yang saya buat. Kita akan lihat hari ini bagaimana perkembangannya. Dan hari ini ialah tanggal 8 hari bulan 11 tahun 2022 ya. Kita buat ini pada 5 hari bulan 10 tahun 2022. Kita buka sahabat. Ikatannya kita lihat bagaimana perkembangannya. Iya, ini dia sahabat. Gayanya ya sudah tumbuh ya. Ini ada tunas baru, tunas baru. Itu juga dengan ini ada 2 batang saya simpan kemarin. Dekat satu ini. Ya sahabat ya, ini juga ada tunas yang baru tumbuh juga. Yang baru tumbuh, ini ya. Ini dahan sentul yang kita stick tuh ya. Selama kita balut, kita tidak perlu membuka plastiknya ini. Untuk mengelakkan penguapan terjadi. Ini yang pertama. Kita buka satu lagi sahabat. Kedua, yang kedua ya, ini basah-basah yang dekat plastik ini adalah penguapan dari dalam ya, karena kita berbalik. Buka sahabat, inilah hasilnya sahabat ya, pohon sentul yang kita buat. Ada tunas baru di sini dari pucuk ini, dan dari sini juga sudah tumbuh ya, tumbuh dengan subur. Di bawah juga ada sahabat ya. Ini adalah dahan sentul yang kita stick pada 5 hari bulan 10, dan hari ini ialah pada tanggal 8 hari bulan 11. Dan ini perkembangannya ketika ini sahabat ya. Ini dahan sentul yang kita stick kemarin. Ini yang kedua, dan kita buka satu lagi untuk yang ketiga. Ini yang ketiga sahabat ya. Ketiga, atau kita letak ke bawah dulu. Ini yang ketiga. Ini juga penuh dengan penguapan, air banyak melekat di plastik. Oke, kita buka sahabat. Iya, itu dia. Tepat gayanya, ini juga hidup. Ini rumput juga hidup. Ya, ini sahabat. Dan ini juga ada tunas-tunas baru yang akan muncul dari sini. Begitu juga dengan sebelah. Yang ini juga ya, nih. Ini ada tunas baru. Ini juga tunas baru yang akan keluar. Ini yang kita buat pada 5 hari bulan 10 ya. Ada 4 semuanya. Apa gayanya semua ini menjadi sahabat. Dan satu lagi. Ini yang keempat ya. Kita buka dan lihat. Sama juga ini tak pernah kita buka semenjak kita balut ya. Belum pernah dibuka. Tujuannya kita gunakan plastik yang transparan ini juga agar kita dapat melihat dari luar bagaimana perkembangannya
pohon itu ya, untuk pemantauan. Oke, kita buka sahabat. Iya, ini juga nampaknya menjadi. Ya, ini dia sahabat. Nampaknya yang pucuknya ini belum pecah tunas ya. Tapi yang dari sini sudah keluar sahabat. Nah, ini yang dari bawah yang kita buat kemarin ya. Dari ketiak daun tuh tunas baru akan keluar. Oke sahabat, ini dia. Ya, ada 4 ya. 4. Semuanya sudah menjadi. Tapi ini sahabat ya, kita belum dapat untuk membuka dia terus pada waktu ini ya. Ini sekadar saya buka untuk kita lihat bagaimana perkembangannya ya. Stik ini akan saya bungkus kembali supaya tak terjadi penguapan di pucuk-pucuk baru yang keluar ini ya. Kita kena bungkus kembali sahabat. Tak boleh kita buka begini. Karena ini belum cukup matang ya. Daun ini belum cukup matang. Kalau kita terus buka plastiknya pada ketika ini, kemungkinan besar pucuk-pucuk ini akan mati ya, karena penguapan. Jadi saya tutup kembali sahabat ya. Kita akan lihat lagi pada 1 minggu yang akan datang. Lepas itu baru kita buka plastiknya sepenuhnya. Kita ikat kembali. Begitu juga dengan yang ini sahabat ya. Kita tutup kembali sebab ini semuanya masih muda ya. Kita belum dapat dedahkan lagi pada keadaan cuaca yang di luar ini ya. Kita cuma buka sebentar saja melihat keadaannya. Dan kita tutup kembali. Ikat lagi sahabat. Untuk minggu hadapan baru kita akan membuka plastiknya ini ya. Tapi bukan dibuka terus sahabat ya. Kita akan buka ikatan yang di bawah sini saja ya, yang bawah ini. Ikatan ini saja yang akan kita buka pada minggu hadapan. Dan biarkan plastik ini terbuka begini untuk dia belajar mengadaptasi keadaan cuaca di luar bungkusan ini. Di untuk kali ini kita masih ikat dia kembali. Karena dia belum bersedia lagi untuk mengadaptasi dengan cuaca yang di luar bungkusan ini. Kita tutup kembali sahabat. Stik yang kita buat ini kita akan simpan balik ke tempat yang teduh, yang tidak terus dari kena cahaya matahari dan hujannya. Nanti seminggu kemudian baru saya akan lepaskan ikatan talinya ini dan biarkan plastik ini. Oke sahabat, inilah perkembangan dahan pokok sentul yang kita buat tuh ya, dahan pohon sentul yang kita buat stik. Dan inilah keadaannya pada waktu ini ya, sudah tumbuh. Dan sampai berjumpa lagi
di video yang akan datang. Jumpa lagi. Thank you.